Nah, oke, di sini teman-temannya ada bukti pemasukan dari developer perusahaan minteres.io, yaitu minting dari NFT ataupun mining dan staking. Kamu bisa lihat ada saldo masuk di sekitar 686.167 karena saldo saya sebelumnya nol teman-teman ya di exchange-nya Pintu. Jadi teman-teman apabila ingin melakukan withdraw bisa di exchange mana aja. Apabila nanti teman pertama kali di Indodax, nanti yang hari kedua teman bisa transfer ke Binance atau teman bisa transfer juga ke Pintu, ke Thrift, ke Indodax, ke Trust Wallet, Bkeep dan sebagainya teman. Jadi tidak ada ikatan ya. Teman-teman tidak perlu menyeting lagi. Nah, di sini kelebihan dari ini Minteres karena kita sudah melakukan KYC teman. Jadi tentunya bebas. Apabila ada program Know Your Customer yaitu mengidentifikasikan KTP, SIM, paspor, kita tidak was-was lagi teman. Mau buat daftar login dalam satu HP menggunakan HP kedua apa akun kedua punya saudara kita login itu nggak akan kena banned juga. Atau punya akun ketiga sekalipun, punya kawan yang lain pun juga nggak masalah, dan tentunya juga wallet address itu nggak dibatasi, jadi bebas. Itulah kelebihan dari keunggulan apabila suatu project itu ada KYC. Nah, bedanya kalau kita nggak ada KYC, itu hati-hati bahaya. Teman-teman bisa kena banned, ada aturan tersendiri ya dari pihak seperti di project-project manapun, ada yang berbayar pun tidak scam, tapi memang itu tidak melakukan KYC, teman-teman. Tapi mereka mendeteksi akun kita apabila teman-teman ketahuan memiliki akun banyak atau teman menggunakan akun saudara, akun teman login di HP teman-teman. Nah, di sini Minteres enggak. Oke, di sini masuk ya. Jadi masuknya baru 5 10 menit lalu teman. Jam 21.45 tadi saya melakukan withdraw itu jam sore hari ya. Jam-jam 4 atau jam 5 ya. Jadi cepat aja hanya butuh waktu 3 jam. Nah, untuk memastikan lagi masuk ke sini wallet. Nah, teman bisa lihat di sini ada 4373 ya. Jadi udah jelas ini dari Minteres teman-teman karena tadi saya melakukan penarikan cash out-nya di jumlah 44 dolar ya, 0,73. Jadi ada potongan transaksinya kecil hanya di 1 USDT, tidak seperti di sebulan lalu itu kan 3 USDT teman. Hingga di 3 bulan lalu juga masih 3 USDT di mana Minteres ini kembali lagi untuk transaksi fee-nya itu cukup di 1 dolar di saat mereka rilis dulu ya, sejak di tahun lalu, dan ini masuk ya. Landing bisa cek ada waktunya jam 21.46 dan sini status successful pukul jam 21.46 malam ini tanggal 8 Oktober 2023 networknya dari Tron, dan bisa cek lagi secara detail view in block explore ya ke buku Tronnya. Nah, di buku Tronnya ini memang sudah sesuai ini alamat saya ya yang saya transfer ke USDT di exchange-nya Pintu, dan keterangan sini hasilnya harus successful dan terkonfirmasi ya dengan jumlah sesuai ya yang dibayarkan di 43,73 USDT dolar. Dan saya akan cek di aplikasi ataupun website platformnya dari Minteres akun saya. Di sini ada ke wallet, teman bisa lihat di sini juga masih udah berkurang ya, artinya ada potongan. Dan di sini teman-teman sudah masuk ya withdraw total saya di 620 dolar selama saya berjalan di website Minteres, dan sini saya langsung lakukan aja teman. Saldo ini tuh bisa dibuat staking ya. Nah, di sini ada potongan, saya nggak tahu mungkin ini transaksi mining tadi ya. Apabila teman kita melakukan aktivasi ini akan berkurang teman, ditarik untuk menjual produk NFT dan nanti akan dikembalikan esok hari sesuai dengan profit teman-teman yang kita jalankan di sini, dibuat reservasi. Dan di sini langsung aja saya lakukan staking teman-teman ya. Pilih aja di go sini yang tengah menu, kemudian ke atas di sini langsung bisa aktifkan ya karena saldonya sudah wallet dibayarkan teman. Nah, baru kita aktifkan. Apabila belum masuk landing teman jangan aktifkan ya, nanti gagal withdraw ya karena saldo teman-teman tidak ada di keseimbangan. Nah, di sini saya lakukan stake, konfirmasi aja ya berulang-ulang karena saya ada 2 100 dolar, ulang lagi ya. Konfirmasi. Oh, tidak mencukupi teman. Tadi cukup sekali tadi saldonya kurang ya dari 100 dolar dari 96. Nanti kalau apabila nanti udah full saya akan stake lagi. Nah, saya kembali di sini teman, sudah berkurang yang 50 dolarnya jadi 46. Nanti apabila saya full teman jadi 50 dolar baru bisa saya aktifkan staking lagi berulang-ulang ya yang untuk paket di 50 USDT. Dan di sini juga terekam di histori sejarahnya, saya sudah melakukan purchase stake ya. Saya aktifkan jadi satu saya sudah berkurang. Untuk mengecek bukti withdraw sejarah pergi ke sini
ada sebuah catatan buku. Nah, kemudian sini tinggal atur teman, pilih jangan event reward tapi ke withdraw untuk melihat history ya operasional. Nah, di sini sukses teman ya. Terbukti legit sampai detik ini mentera sejak 1 tahun lebih teman, hampir 1 tahun 3 bulan. Sangat aman bagi teman melakukan deposit investasi di sini. Saya sangat rekomendasi. Tetap semangat aja teman ya, jalankan di Menteras. Jangan lupa pergi ke akun untuk misi ngaktifkan reservasi dia setiap jam 8 malam. Nah, di sini saya ketinggalan ini karena saya menunggu ini ya untuk profit dibayarkan. Kemudian pilih ke sini, pergi ke sini ya, mission atau tugas harian. Kita lakukan aja misi setiap hari di sini, klik. Nah, di sini teman-teman klaim aja, kumpulkan ya yang hijau-hijau ini. Itu yang harus kita klaim agar nanti tokennya ini masuk ya. Ada yang 5 moken, ada yang 10 moken, beda-beda. Kemudian saya klik lagi sini untuk mengaktifkan ini NFT. Nah, sini langsung gulir, sini saya udah mati teman ya. Jadi ini hidupnya nih kita bisa lakukan jam 20 tank ya, 20.00 malam. Ini saya udah lewat hampir 2 jam. Create ya, reservasi dan konfirmasi teman, agar nanti bisa laku ya, berpeluang untuk menghasilkan profit di sini. Klik konfirmasi dan ini sudah berjalan teman-teman ya. Kemudian bisa lihat cek saldo apakah ada bertambah. Tidak ya. Jadi nanti itu kan diambil teman ya profit kita. Nanti apabila nanti ada jual profitnya masuk, MIT-nya habis mining ya. Nanti akan kembali ke sini profitnya setiap hari, hitungan 1.6% hingga di 6% per hari. Nah, setelah teman aktifkan reservasi ya, di sini kembali lagi ke mission untuk ngeklaim tokennya teman ya, Menteras tokennya, gulir aja ke bawah. Oke, di sini sudah semua ya. Oke, nggak perlu lagi teman saya mengaktifkan, sudah habis, jadi seperti ini aja tugasnya. Nah, mungkin ini aja teman ya, bisa saya sampaikan ya, informasi terbaru, terupdate, bukti withdraw, penarikan, cash out saya yang ke berikutnya sekian kalinya di project developer Menteras. Di sini saya rekomendasi bagi teman yang belum menggarap, ingin bergabung dalam tim saya butuh bimbingan, edukasi, boleh nanti masuk aja ke dalam grup WhatsApp saya, bisa diskusi atau chatting pribadi, kita sukseskan bersama di project dari Menteras. Bagi teman yang belum melakukan deposit, silakan ya lakukan, minimal modal itu di 10 USDT teman, dan teman wajib melakukan KYC dulu. Dan setelah itu teman depo 10. Nah, gunanya teman-teman melakukan depo itu untuk membuka untuk mining ya, agar terus berjalan selamanya teman. Cukup modal sekali aja, sangat rendah kok di 10 USDT. Mungkin ini aja teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.